Halo, what's up guys, balik lagi bersama gue. Kali ini gue akan bermain Free Fire, coy. Karena gue udah lama gak bermain Free Fire, ya kali ini gue akan bermain Free Fire. Dan di sini sudah banyak sekali update terbaru ya. Terakhir gue main antara 3 sama 4 bulan yang lalu kalau gak salah ya. Ya enggak sih, kayaknya gue udah pernah buka juga sih akun gue sih main ini. Kalau gak salah sih, gue lupa cok, terlalu banyak kegiatan jadi lupa anjir. Dan di sini terlalu banyak update yang terbaru coy. Dan di sini modenya sudah, oh ya seperti itu, ada mode custom. Mode custom itu mode apa itu? I don't know what the heck. Kayaknya kita langsung pakai mode klasik aja coy, yang berbunda. Gua mainnya sekarang bermain santai saja coy. Nanti kita akan bermain Free Fire lagi mungkin di video selanjutnya, karena gue juga kepengen record coy main Free Fire. Oke, daripada banyak bacot, mendingan start aja langsung ya. Oke, kita sudah ada di ruang tunggu ya. Ini ruang tunggu kan ya? Iya, ini ruang tunggu, dan ternyata sudah banyak sekali coy. Update terbaru ya. Di sini, duh coy. Ada kereta coy, mantap jiwa. Ini kereta ngapain ke sini coy? Emang bisa naik apa? Coba gua naik ah. Oke, kita bakal turun di mana nih coy? Gua kemungkinan bakal main Free Fire 1, 2, 3 kali ya. Tergantung gua mainnya coy. Kalau gua cepat mati ya kemungkinan gua main lagi sih. Ya gitu loh ya. Dan di sini sudah ada banyak sekali yang map-map baru ya. Ini sih, yang mana lagi? Yang baru yang mana coy? Gua enggak tahu coy. Enggak pernah bedain coy. Gua lihat-lihat beritanya ada map baru ya. Gua pengen kemana nih? Aduh, ketinggalan Bima Sakti coy. Gua biasanya ke Bima Sakti sih coy. Dulu gua biasanya turunnya di Bima Sakti ya. Karena biasanya di sini kalau nggak Bima Sakti, PA, kalau nggak PA, Katulistiwa, ya, gitu cuy. Karena lokasinya itu coy enakin. Buat pendaratan ya, biasanya di situ juga banyak senjata-senjata yang bagus dan sepi biasanya. Tapi sekarang kayaknya sudah banyak banget ya yang ke situ. Sekarang kita ambil-ambilin senjata terlebih dahulu cuy. Ini kita, aduh coy, agak sedikit nge-lag ya. Kita ke atas coba coy. Udah langsung ada yang mati coy. Dan ternyata di Free Fire itu nggak ada perbedaan ya. Dari dulu sampai sekarang itu masih 50 orang aja, nggak pernah nambah sampai 100 ya. Kan biasanya sampai 100, tapi dia beda sendiri coy. Dia hanya 50 orang ya, jadi lebih cepat gitu loh. Makanya di playstore itu ya cuma 10 menit sudah selesai main kayak gini doang lah. Jadi dia nggak main sampai 20 menit sampai 30 menit kayak PUBG ya. Dan juga di kalau di PUBG makan ya ini banget apa sih, luas banget PUBG-nya, gila lu mah, sama berapa kilometer kalau kata gua mah itu. Ya kita bertahan hidup dulu terlebih dahulu untuk mencari-cari resort terlebih dahulu, jangan dulu sampai war ya, tempur-tempur cari yang lain. Oh, kita mendapatkan helm level 2 di sini, lumayan juga. Dan ada apa tuh, air ammo buat apa itu ya, buat senjata yang mana ya maksudnya. Kita sambil nunggu bulat-bulat ini ya, zona safe ya, kita survive dulu coy daerah sini, siapa tahu kita dapat musuh, dapat ayam ya. Coba kita ke rumah tetangga coy sana. Siapa tahu dia banyak heal sana, karena gue di sini baru dapat medicine di sini cuma satu doang coy. Halo bang, assalamualaikum. Ya nggak ada orang cuy. Ini bagasi orangnya. Dan di bagasi juga nggak ada mobil. What the fuck is going on? Tuh, langsung sudah banyak yang mati coy. Langsung ke 30 orang lagi aja cuy. Asal lo tau ya, gue kalau semisal main PUBG ya antara 30 menitan sih gue main. Nah, ya itu paling lama sih menurut gue 30 menitan. Sampai panas, sampai gue gak kuat main PUBG, gila. PUBG Mobile maksudnya, bukan PUBG PC ya. Kalau PUBG PC ya lo tau juga. Ya lo tau sendiri kan ya. PUBG PC itu boh, speknya harus tinggi anjay. Dan PC gue itu adalah lo, jangan ditanya cuy. PC spek kentang banget coy. Bayangkan ya, dan gak kuat buat apa-apa cuy.
gunanya juga gua mau buat apa sih? Ngedit doang. Wis, ada orang tuh, ada orang sana. Gua tadi lihat ada orang sana. Lagi lari-larian tuh. Tuh, tuh, no, no, no. No, 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 dia tuh. Oh, dia kesana juga. Ke rumah ono no kayaknya. Ada aja aja nih pemberitaan WA. Kayaknya gua bakal kecil. Tuh ada orang tuh. Oh, dia semis kayaknya di wah, tuh ya. Woi, woi, woi. Ah, ampun. Ngentot tuh. Langsung aja kita dibunuh anjir. Gua enggak keliat beneran. Ya gitu ya main Free Fire itu kadang-kadang enggak kelihatan orangnya, anjay. Kecil-kecil banget. Coba aja ya kalau ada updatean ini belum diupdate kali ya. Jadi agak lebih jelas itu orangnya. Dan juga jaringannya sedikit lag nih gue nih. Aduh, siang-siang sial bangsat. Oke, kita coba main lagi cuy. Gue belum apa-apa langsung metong anjir. Oke, kita sudah ada di ruang tunggu lagi cuy. Bapak tadi gue langsung metong anjir. Anjir, ada Tarjan sini cuy. Woi Tarjan, tunggu aku. Ini apa sih ini? Billboard apa? Milau nickname gue ya. 8. Apa sih ini maksudnya? Elite Pass Hall of Fame. Apa itu? Gue enggak tahu tuh. Enggak ngerti anjir. Oke, kita akan turun di daerah Peak mungkin ya. Bima sakit terlalu hard coy sekarang. Terlalu banyak orang turun situ ya. Padahal ya map banyak banget di sini. Lo mau ke Mil, mau ke Keraton, mau ke Captain, mau ke Tatua, anjir. Susah banget cuy, susah. Nah, kita ke Peak ya. Kemungkinan bakal kesini dulu nih. Gue mati di sini tadi ya. Yuk, kita kesana. Gue mati di bawah nih, aduh. Sial anjir. Ini di sini kita ke rumah besar ini. Sip, come on, cepet, kita ambilin senjatanya cuy, karena gua need itu cuy. Oke, kita langsung dapat AK anjay, AK-473, bener gak tuh gua ngomonginnya. Gua sosuan karena gua belum tahu, karena gua nggak tahu segala senjatanya, karena gua terhipnotis oleh negara yang sangat ambruk ini. What the fuck? Woi, nge-lag anjing. Mati kau. Ih. Hey. Ah! Kudi kagak mati sih, gua udah tembak berapa kali anjay. Aduh. Sekarang gua akan bermain Mad Dog cuy, mode klasik Mad Dog. Siapa tahu gua dapat juara coy. Masa dari tadi gua mati mulu. What the heck? Woi, ada pemain bola cuy, anjay. Emang ada skinnya ya bermain bola sini. Anjay, bukan lu kayak gitu amat coy. Gua kayak gitu banget. Mana? Nih. Anjay, ancur. Segelis sih anjing. Di sini sekarang gua nambah 9. Apa sih maksudnya sih? Nah, saatnya kita berangkat. Ini mapnya mantap juga sih kayaknya. Karena gua beberapa kali pernah main di sini, cuy. Kita bermain Mad Dog. Mad Dog itu permain apa sih? Gua lupa kayaknya kayak ini, cuy. Langsung turun aja gitu. Ke Brasilia kayaknya bakal rame cuy. Soalnya itu adalah seperti perkotaan lah. Banyak banget gedung-gedung di situ. Dan kayaknya gue bakal kesini nih, gedung 3 ini. Let's go. Kita turun. Nah, gedung ini lah kita nah. Ini kenapa kayak Jin ya sekarang pakai skateboard gini. Jin. Aladdin. Motherfucker.
Marlore. Wih, mantap juga nih mapnya, map mantap jiwa, is very good not without thinking about it. Yes. So, what's up, come on, man. Mana nih? Aduh. Ini trailer kali ya? Trailer apa bukan sih? I don't know, kayak trailer gitu loh. Dapat mantap nih. Ada apa sih? Semacam dreaded anjing. Gue biasa waktu kecil ngomongnya dreaded itu ya. So, fuck this now. Wih, anjir. Gue langsung mati aja lagi aja nih. Wih, slow coy. Mati kau. Wah. Gila kali ya. Gue langsung turun langsung mati lagi aja nantinya. Bangsat kali ya. Aduh. Ada lode emang gue. Luas banget lagi nih mapnya. Bisa kapan gue selesainya anjir. Langsung kita dapat armor level 2. And then ada pelor ya di sini. Pelor handgun. Lu butuh ini cuy. Tas cuy. Terus ini ada supa ya, karena sekarang sudah mushroom itu ya. Mushroom sekarang sudah bisa dimakan di sini cuy. Udah kayak ada orang. Ya ampun, cepat banget cuy. Ya. Biarkan sajalah mereka ketakutan mencari sesuatu yang tidak tahu gua juga. Mana sini nih? Oh, blue zone belum selesai. Belum datang ya, belum ini save zone-nya itu loh. Kalau di PUBG biasanya blue zone. Blue zone apa save zone sih? Sama aja kayaknya ya. Enggak ada apa-apa di sini, cuy. Liatin aja tuh. Ada orang. Mana tuh? Mati kau. Entot. Ah, ngehe dong ya. Gua kejar mantap tuh. Nah, ini anaknya nih. Dia bersembunyi cuy. Lah cupu lu, ngapain lu tadi nembak-nembakin gua kalau semisal lu. Mana sih tuh anak? Dust back. Mati kau. I see you. Gua enggak sedikit kelihatan tadi kan ya. Inilah cepat. Yah, kok mati sih? Ya, dari belakang, cuy. Iya enggak sih, bangsat. anjir lah. Asa Jaya Arkham. So what's up guys, mungkin segitu saja untuk video gua kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk video gua yang lainnya coy. Bye bye.